La 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 la. Okay, tak dah. Kita wangi sikit lah. Ustazah. Ya, Syafiqah. Wanginya. Nak pergi mana ni? Saya nak pergi Kenduri. Oh, Ustazah. Syoknya pergi Kenduri. Saya nak ikutlah macam tu. Nak ikut ke? Nak ikut. Kalau nak ikut, Syafiqah kena pergi bersiap dulu pakai wangi-wangi, makeup-makeup bedak-bedak. Okey, saya pun nak ikut Ustazah. Nak onyonya Ustazah. Okey, kejap. Tunggu saya. Okey. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton Didik TV KPM. Anda bersama dengan saya, Syafiqah Hanafiah dalam slot tahap 1 pada hari ini. Apa khabar adik-adik? Hari ini menariknya kita nak belajar mata pelajaran pendidikan Islam dengan topik kita bersih diri, hiasi peribadi. Jadi kita semua mesti nak handsome-handsome, cantik-cantik kan? Jadi jom kita belajar dengan guru kita pada hari ini. Jom kita lihat dahulu profil guru. Anda bersama dengan kami di slot tahap 1 dan hari ini bersama dengan kami guru jurubahasa isyarat Cikgu Siti Zubaidah Ahmad dari SK Pendidikan Khas Kuantan, Kuantan Pahang. Assalamualaikum Cikgu. Cikgu apa khabar? Itu dia Cikgu kita pada hari ini dan guru kita yang akan mengajar kita pada hari ini Ustazah Amirah Ismail dari SK Putrajaya Presin 92 Wilayah Persekutuan Putrajaya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Syafiqah. Wow Ustazah cantik molek hari ini. Terima kasih. Jadi Ustazah, kita bukan berdua sahaja di studio. Ya. Kita juga ada murid-murid di Google Meet. Mungkin Ustazah boleh memperkenalkan mereka. Boleh. Okey, kita yang pertama ada pelajar Amirah Bazilah binti Bakri daripada SK Putrajaya Persin 92. Hai. Dan adik Farhi Ahmadi daripada SK Putrajaya Persin 92 dan adik Aris Saipudin bin Aman Shah daripada SK Putrajaya Persin 92 dan juga adik Wan Alisha ataupun Nisa bin Wan Azuhari daripada SK Putrajaya Persin 182. Baik, itu dia adik-adik kita yang comel-comel hari ini nak belajar dengan guru kita pada hari ini tentang topik kita bersih diri, hiasi peribadi. Jadi Ustazah, tadi saya nampak tadi Ustazah buat gimmick-gimmick tu. Kan? Ustazah, apa kaitannya dengan topik kita pada hari ini? Ya, kita kaitan tadi sebab kita nak belajar bersih diri, hiasi peribadi. Apa standard pembelajaran kita pada hari ini? Okey, yang pertama, murid dapat menerangkan pengertian menjaga kebersihan diri. Yang kedua, dapat menghuraikan adab-adab menjaga kebersihan diri. Dan yang ketiga, dapat merumuskan kepentingan mengamalkan adab-adab menjaga kebersihan diri dan akibat mengabaikannya. Dan yang keempat, mengamalkan adab-adab menjaga kebersihan diri dan kehidupan seharian mengikut sunnah Rasulullah. Itu yang kita akan belajar pada hari ini Ustazah. Okey, jadi Ustazah, mungkin Ustazah boleh mulakan kelas kita pada hari ini. Murid-murid yang Ustazah kasihi sekalian, di rumah, di Google Meet, Ustazah akan terangkan dulu apakah pengertian menjaga kebersihan diri. Okey, iaitu menjaga kebersihan tubuh badan dan pakaian daripada najis dan juga kekotoran. Macam mana kita nak jaga dia Syafiqah? Ini adalah alat-alat menjaga kebersihan diri. Contohnya mandi kita pakai sabun, bersugi nak gosok gigi kita pakai brus gigi dan juga kita juga boleh pakai sugi, kayu sugi. Okey, dan kita juga pengetik kuku untuk kita memotong kuku kita.
Ha, dan juga air paip untuk mandi. Ha. Betul lah Ustazah, sebab kalau saya tengok kat situ menarik kayu sugi tu Ustazah. Ya. Sebab kita guna berus gigi. Ya. Kalau kayu sugi pun boleh gunakan Ustazah. Boleh. Okay, boleh guna juga kayu sugi untuk menjaga kebersihan gigi kita. Zaman Nabi dulu pakai kayu sugi. Zaman Nabi dulu mana ada berus gigi? Ubat gigi tak ada. Kayu sugi inilah yang digunakan oleh zaman Nabi. Aha, jadi Ustazah, saya itulah yang paling menariknya Ustazah. Kalau ketik kuku tu Ustazah, bila sebenarnya kita nak guna? Maksudnya berapa hari sekali ke atau macam mana Ustazah? Kita sunat mengetik kuku pada hari Jumaat. Oh. Maksudnya setiap kali Jumaat? Ya, ketik kukulah. Ya, betul. Macam tu. Kalau macam tu Ustazah, apa lagi cara-cara ataupun alat-alat lain yang boleh menjaga kebersihan diri kita? Macam-macam kita boleh guna ni Syafiqah. Yang dekat rumah, ubat gigi, shampoo. Nak shampoo rambut, kena pakai shampoo. Minyak wangi, nak pergi sekolah pakai minyak wangi, deodorant semua. Banyak alat-alat yang boleh kita gunakan lagi. Okey, Ustazah satu nak tanya. Apa dia? Setrika alat kebersihan diri ke tak? Tak. Untuk kita kemas. Okay. Kekemasan diri kita, kita boleh pakai setrika. Sebab apa? Kalau kita pakai baju yang kedut-kedut nak pergi sekolah, mesti orang kata, kenapa budak ni berkedut-kedut? Orang akan mindset mesti dia ni tak jaga kebersihan diri kita. Faham? Maknanya itu dah Ustazah. Mungkin Ustazah boleh berikan rumusan dan kesimpulan untuk segmen kali ini. Jadi rumusan dia, murid-murid mestilah menjaga kebersihan diri kita, kebersihan diri, tempat tinggal untuk kesihatan kita sendiri. Maknanya daripada alat-alat menjaga kebersihan diri itulah yang kita boleh gunakan dalam kehidupan seharian kita untuk menjaga kebersihan diri kita supaya kita apa? Segak dan juga cantik selalu insya-Allah. Dan bergaya. Dan bergaya itu dia. Jadi adik-adik nak berikan ruang, peluang untuk adik berehat seketika. Kita kembali selepas ini Didik TV KPM. KPM. Bersama sekali lagi dalam slot tahap 1 Didik TV KPM dan hari ini adik-adik semua kita belajar mata pelajaran pendidikan Islam dengan tajuk kita Bersih Diri Hiasi Peribadi. Dan bersama kita Ustazah Amirah Ismail. Ustazah, untuk segmen kali ini apa yang kita nak belajar Ustazah? Okeylah, segmen kali ini kita akan belajar cara-cara menjaga kebersihan diri dan juga kepentingan menjaga kebersihan diri. Macam mana tu Ustazah? Baiklah, pertama sekali Ustazah nak bagi tahu cara-cara menjaga kebersihan diri. Macam mana kita nak jaga kebersihan diri kita ni? Okey, yang pertama, kita boleh gosok gigi. Bangun pagi, gosok gigi. Nak solat, gosok gigi. Nak tidur, gosok gigi. Okey. Yang kedua, kita ambil wuduk. Okey, boleh ambil wuduk. Itu pun salah satu cara untuk menjaga kebersihan diri. Seterusnya, mandi. Mestilah mandi. Bangun pagi, mandi dulu yang penting. Jangan bangun pagi, ambil air, letak kat mata. Okey, dah nak pergi sekolah. Tak boleh. Kita kena mandi. Okey, lepas tu tadi Syafiqah kata gosok selekan baju kan? Betul. Tengok, dia pun pakai baju kemas. Pakai baju yang kemas yang biar segak menawan. Lepas tu nak masuk bilik mandi, kita pakai elok sikit kan. Nak pergi tandas, lepas tu pakai apa tu, dia ketik kuku. Ketik kuku ni bukan wajib tapi dia sunat untuk lakukan setiap hari Jumaat. Nampak kuku panjang, ketik kuku. Sebab apa? Daripada kuku ni lah kadang-kadang adanya apa dia? Kuman. Pandai. Adanya kuman. Sebab apa? Kadang-kadang ada hitam-hitam, kita main pasir. Pasal nak makan lagi. Kita cuci-cuci, buang air kan, apa-apa. Jadi daripada situlah kuman tu datang. Tetapi kuman datang, masuk perut kita, jadi sakit perut. Kan? Dan yang terakhir, tadi Ustazah buat apa Syafiqah?
Ustazah sembuh minyak wangi. Ya, betul. Pakai minyak wangi. Sebab apa? Biar badan kita harum, segar. Sebab kita nak duduk dengan orang ramai. Kita tak naklah orang kata apa? Eh, busuknya dia ni. Boleh juga seterusnya pakai deodorant. Ubat ketiak tu orang panggil. So, untuk apa? Untuk menghilangkan bau badan kita. Bagus ubat ketiak tu. Maknanya asas ni Ustazah. Yang paling penting bagi saya lah Ustazah, mandi tu sebenarnya. Ya, betul. Yang paling penting mandi, pakai sabun, shampoo rambut. Rambut ni kena shampoo. Seminggu dua kali pun tak apa dah. Jangan pula sebulan sekali. Tak nak, tak nak, tak nak. Biar shampoo kerap. Kenapa? Kalau perempuan dia pakai tudung. Bila pakai tudung, rambut kita jadi hapak, berbau. Jadi pakailah shampoo. Tak nak bagi rambut tu hapak, berbau. Lepas tu sikat rambut. Sikat rambut pun penting ya anak-anak murid Ustazah. Kerana apa? Kalau kita kusut masai pergi sekolah nanti, cikgu tengok, "Eh, apa awak ni? Kusut masai, tak kemas." Kita mestilah nak segak, nak bergaya kan? Jadi potong kuku, mandi, pakai shampoo. Lepas tu pakai deodorant semua, pakai minyak wangi, pergi sekolah pun segar. Gosok gigi pun sama Ustazah. Gosok gigi. Sebab nanti kan kita nak bercakap, takut orang dengar. Betul. Dan ada setengah-setengah tu suka pakai apa? Gel rambut. Biar rambut apa? Rambut pacak lah, apalah kan. Itu pun bagi rambut kita kemas, cantik. Okey. Itu adalah cara-cara menjaga kebersihan diri. Okey, baiklah. Sekarang ni Ustazah akan terangkan pula apakah kepentingan menjaga kebersihan diri. Penting tau menjaga kebersihan diri ni Syafiqah. Sebab apa? Bila kita bersih, nak solat pun, yang utama solat tu, kita akan tidak ragu-ragu. Bersih, badan pun sihat, minda pun cergas. Okey, apa kepentingan menjaga kebersihan diri? Baiklah murid-murid, di rumah, di studio, di rumah, di Google Meet. Okey, kepentingan menjaga kebersihan diri yang pertama adalah mengikut sunnah Rasulullah. Rasulullah memang suka orang yang bersih. Okey, seterusnya kesihatan terjamin. Dan yang ketiga, ibadah kita diterima. Sebab apa? Allah memang suka orang-orang yang bersih. Kita nak solat ni, kita kenalah bersihkan diri kita. Tak bolehlah solat dalam keadaan kotor, busuk. Kita nak pergi kenduri. Kita nak pergi kenduri, nak pergi majlis mana-mana, kita nak jumpa orang. Kita bersih kan? Apatah lagi kita nak jumpa Allah Ta'ala. Jadi jumpa Allah Ta'ala tu adalah wajib kita dalam keadaan yang bersih. Jangan pula busuk-busuk, balik daripada main bola, terus solat. Tak boleh macam tu. Okey. Sekurang-kurangnya saya rasa beruduk sahaja. Ya, beruduk tu memang penting lah. Okey, bila kita dah bersih, badan kita wangi, kita akan nampak lebih berkeyakinan. Kita tak akan rasa diri kita ni tersisih orang cakap. Kita yakin nak pergi sekolah. Aku dah wangi, kawan-kawan suka. Macam tu. Okey, bila dah kita berkeyakinan, sekaligus melatih diri kita berdisiplin. Macam mana? Sebab apa Ustazah kata berdisiplin dekat sini? Kita akan rasa macam bila kita nak keluar, tak lengkap bila kita tak pakai minyak wangi, tak lengkap bila kita nak gosok gigi. Nak keluar je, alamak, aku belum pakai deodorant. Alamak, aku belum pakai bedak. Maknanya daripada situ akan melatih diri kita berdisiplin. Dan yang terakhir, solat kita pun lebih khusyuk. Bila kita dah wangi-wangi, kita nak solat pun segar je rasa. Tak adalah, alamak, bawa apa ni? Busuknya. Bawa apa ni? Bawa masak ketiak ke? Jadi bila kita dah wangi, sedapnya, segar je rasa. Solat pun khusyuk. Tak ada gangguan. Begitulah Syafiqah. Sangat penting tau adik-adik untuk menjaga kebersihan diri kita. Supaya apa? Supaya dapatlah kepentingan menjaga kebersihan diri kita. Yang paling penting apa? Solat, dan kita lebih yakin dan kita lebih ceria dalam kehidupan seharian kita. Jadi Ustazah, kita dah belajar ni, mungkin Ustazah ada uji minda ke apa? Ya, ada Ustazah. Kita tanya soalan dengan anak murid kita. Khusyuk ke, faham ke tak apa Ustazah terangkan tadi? Betul. Ya, baiklah. Kita ada soalan untuk anak murid kita. Soalan yang pertama, Ustazah nak Amirah Bazilah dulu.
Okey, Amira Bazila. Okey, saya memborus gigi setiap kali selepas makan. Ya ke tidak, Amira? Ya. Boleh? Ya. Okey, Amira jawab ya. Okey, saya tanda selesai? Ya, boleh. Okey. Pandai, Amira. Okey, kita bagi bintang dekat Amira. Bagi bintang? Wah, okay. Tahniah. Seterusnya, Arif. Ustazah nak tanya Arif. Kuku saya pendek. Betul ke tak, Arif? Ya ke tidak, Arif? Arif amalkan tidak? Ya. Ya. Arif potong kuku hari apa, Arif? Hari Jumaat. Hari Jumaat. Siapa potongkan? Arif potong sendiri ke ibu potong? Potong sendiri. Wow. Oh, hebat. Tahniah, Arif. Okey, seterusnya. Ustazah nak Farhi jawab. Rambut saya pendek dan kemas. Fahy, rambut awak pendek tak sekarang? Pendek tak? Pendek. Pendek. Okey, ya. Bagus. Bagus, Fahy, ya. Potong rambut. Ayah potong ke potong kedai? Kedai. Kedai. Okey, good. Thank you, Fahy. Okey, kita boleh bagi bintang dekat Fahy dengan Arif tadi kerana menjawab dengan tepat. Wow. Okey, tahniah. Okey, yang terakhir, Alisha. Alisha, saya beristinja dengan sempurna. Okey, Alisha, ya ke tidak? Ya. Ya, okey, bagus. Wah, hebatlah anak-anak murid kita. Okey, Syafika, saya nak Arif dengan Fahy tu bagi dua stiker lah. Sebab dia jawab soalan tadi. Dia jawab lebih-lebih tu. Bagus diorang. Untuk Alisha, Ustazah? Alisha, boleh juga bagi dua. Bagi dua, Untuk Arif, Fahy, lepas tu Alisha. Okey. Yeah. Okey, Ustazah. Mungkin kita boleh teruskan, Ustazah. Okey. Tahniah kepada anak-anak murid. Nampaknya anak-anak murid Ustazah memang betul-betul menjawab tumpu perhatian semasa Ustazah mengajar. Okey, baiklah. Jadi anak-anak murid dah tahu macam mana cara menjaga kebersihan diri, macam mana kepentingan, apa kepentingan menjaga kebersihan diri. Jadi Ustazah harap selepas ni murid-murid Ustazah di rumah ataupun di Google Meet dapat mengamalkannya dalam kehidupan seharian. Betul tu adik-adik. Kalau boleh kita amalkan kehidupan seharian. Maksudnya setiap hari, bukan selang sehari. Okey, Ustazah. Betul. Okey adik-adik, jom kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini Didik TV KPM. TV KPM. Kembali lagi dalam slot tahap 1 Didik TV KPM dan hari ini bersama dengan saya Syafiqah Hanafiah kita belajar mata pelajaran pendidikan Islam. Topik kita bersih diri, hiasi peribadi dan bersama kita Ustazah Amira Ismail. Ustazah, ya. Untuk segmen kali ini apa yang kita nak belajar Ustazah? Baiklah Syafiqah, tadi kita dah belajar cara macam mana nak jaga kebersihan diri. Kita dah belajar juga apakah kepentingan menjaga kebersihan diri. Dan yang terakhir, kita nak belajar akibat mengabaikan kebersihan diri. Kenapa? Apa yang akan berlaku kalau kita abaikan, kalau kita malas mandi, kita malas gosok gigi, apa akibat dia? Baiklah. Murid-murid yang saya kasih sekalian. Okey. Apa akan berlaku seandainya kita malas gosok gigi, kita malas mandi, kita malas pakai minyak wangi? Okey, yang pertama, ibadah kita tidak diterima Allah Taala. Kita dah kita busuk-busuk. Kalau orang, kalau Syafiqah, Syafiqah suka tak orang yang berada dekat dengan Syafiqah busuk? Oh, tak. Saya tak suka. Begitu juga dengan Allah Ta'ala. Okey. Yang kedua, kita mudah dijangkiti penyakit. Kerana apa? Okey. Kerana bila kuku kita tak potong, apa akan ada dekat jari kita? Macam tadi? Kuman. Kita bakteria, pun makan. Kan? Kita gaul-gaul nasi, kita makan. Kan?
Kurang enak. Cacing kat dalam kuku ni, berjoget-joget masuk dalam perut kita. Kedi-kedi-kedi-kedi-kedi, dia masuk dalam perut kita kan? Okey, bila masuk dalam perut kita, apa akan berlaku? Dia pun beranak pinak. Maka kita pun mulalah sakit perut, cirit-birit dan sebagainya. Okey, seterusnya ketiga, kawan-kawan menjauhi kita. Macam Syafiqah cakap tadilah, bila kita dekat dengan kawan yang busuk, Syafiqah pun tak suka. Macam tu juga dengan kawan-kawan kita. Bila kita busuk, kita nak duduk dalam kelas. Dalam kelas, kawan-kawan pun tak sukalah kita busuk. Ustazah pun tak suka anak murid Ustazah busuk. Sebab apa? Duduk-duduk kat Ustazah bau busuk. Tak nak. Okey? Jadi, dan yang terakhir, bila kawan-kawan tak nak berkawan dengan kita, kita pun akan mulalah berasa rendah diri. Kita akan mula rasa rendah diri. Sebab apa? Kawan-kawan menjauhi kita. Cikgu-cikgu menjauhi kita. Kan? Betul tak Syafiqah? Betul. Bila kawan-kawan menjauhi kita, bila cikgu-cikgu jauhi kita, kita nak duduk dekat dalam kelas pun, kawan-kawan semua duduk jauh-jauh. Kita pun rasa, alah, kawan-kawan tak nak kawan aku, sedihnya. Kan? Okey, macam itulah akibat dan kesannya kalau kita tak mandi. Kita malah gosok gigi. Maknanya Ustazah, kalau bullying Ustazah, apa yang saya faham kat situ adik-adik, kalau bully, daripada awalnya kita jagalah kebersihan diri kita sebenarnya. Betul. Untuk kebahagiaan dan kesyariaan diri kita sendiri. Ya, betul, dan yang penting Allah terima kita punya ibadah. Kalau Syafiqah, Syafiqah pergi mana-mana, Syafiqah bau orang yang busuk, Syafiqah nak dekat lagi tak? Tak nak. Gelak Syafiqah. Tak nak. Macam itulah juga dengan diri kita sendiri. Kita mestilah berpakaian bersih. Barulah orang sayang, orang suka. Kemas, gosok baju. Barulah nampak bergaya, sopan. Betul? Sangat-sangat setujulah Ustazah. Betul. Jadi Ustazah, adik-adik semua pun dah belajar ni apa akibat tidak menjaga kebersihan diri. Mungkin Ustazah boleh berikan kuis ataupun uji minda mereka. Baiklah. Ustazah ada soalan. Okey, Ustazah nak tanya Arif lah. Senyum Arif. Okey, Arif. Kalau Arif kan, Arif nak pilih kawan yang mana satu? Yang gambar pakai kemas ke, yang gambar pakai rambut dia selekit-selekit, baju tak letak kat dalam? Arif nak pilih kawan yang mana? Buka mic Arif. Arif buka mikrofon. Lagi sekali boleh buka mic. Yang kemas. Yang kemas. Okey, kenapa Arif nak berkawan dengan orang yang kemas? Boleh. Sebab Arif suka Sebab Arif suka kemas. Kalau kawan Arif busuk, Arif nak kawan tak? Tak nak. Arif tak suka orang yang busuk ke? Okey. Alhamdulillah. Jadi, Syafiqah bolehlah tanda Arif sini, nak orang yang kemas. Okey. Okey. Kita tanya seorang lagi. Bazila. Okey, Bazila. Okey, kalau Bazila ada kawan kan, Bazila nak kawan dengan orang yang mana? Orang yang kemas ke ataupun orang yang selekeh, yang baju dia terkeluar tu? Okey, orang yang mana Bazila? Boleh Bazila? Yang kemas. Orang yang kemas. Kenapa? Kenapa tu Bazila? Kalau orang yang busuk, Bazila nak duduk tak? Suka tak kawan orang yang busuk? Tak suka juga. Okey. Okey, Syafiqah bolehlah bagi bintang dekat Bazila, dengan Arif tadi. Okey, terima kasih. Terima kasih. Okey Ustazah, Ustazah boleh nak terangkan apa ataupun rumusan kesimpulan tentang topik kita pada hari ini Ustazah? Baiklah. Topik kita dah belajar hari ini, cara bersih diri, cara akibat dia. Jadi Ustazah harap lepas ni anak-anak murid di rumah, di Google Meet, kalau di mana sahaja kita berada, ingatlah, bersihlah diri kita, biar itu melambangkan kepribadian kita. Okey. Dan kalau kita tak mandi, kita kotor, terus melambangkan kita ni tak menjaga kebersihan diri kita. Baik, itu dia kesimpulan daripada Ustazah kita mengenai dengan topik kita hari ini, bersih diri,
hiasi peribadi. Jadi Ustazah, murid-murid kita ni saya yakin semua segak-segak, cantik-cantik orangnya Ustazah. Dan bijak sana juga Ustazah. Jadi Ustazah, macam mana prestasi keseluruhan mereka pada hari ini Ustazah? Baiklah, secara keseluruhan pencapaian murid-murid ni, Ustazah nak bagi 10 bintang. Dan tahniah kepada murid-murid yang berani menjawab. Baik, tahniah juga kepada kita semua. Kenapa Ustazah? Kerana kita semua murid-murid pastikan diri kita bersih dan juga cantik selalu insya-Allah, okey? Betul. Okey Ustazah. Okey. Syafiqah, kalau murid-murid dekat rumah dia nak memperolehi maklumat-maklumat tadi, murid-murid bolehlah melihat tajuk pada hari ini dalam laman Sesawang Sumberku. Itu dia murid-murid, boleh cari rujukan anda dekat Sumberku. Ya, betul. Okey, jadi adik-adik, terima kasih banyak-banyak kerana menonton kami hingga hujung siaran. Terima kasih juga Ustazah kerana sudi berkongsi sama-sama dengan kami tentang topik kita pada hari ini. InsyaAllah, kita berjumpa lagi di lain hari. Saya tutup dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bye-bye. Bangun pagi, dandanlah diri. Bangun pagi, dandanlah diri.